Kita mau malam minggu kemana? Halo guys, malam ini malam minggu, jadi meskipun hujan kita harus tetap keluar karena malam minggu itu malamnya waktunya main ya, istirahat, waktunya jalan-jalan malam minggu meskipun hujan, tapi kan kita naik mobil ini kan, jadi tempat hiburan masih buka, kita hiburan dikit, beli nasi goreng. Jadi kita mau beli nasi goreng, salah satu nasi goreng rekomend ya. Rekomended di Pangandaran, nasi goreng namanya nasi goreng Mas Jenal yang berada di samping pasar wisata Pangandaran. Iya. Let's go. Jadi lagi pengen banget nasi goreng. Mana kunci rumah? Tapi di luar udah hujan ya. Wah, astagfirullah, ngantuk tapi pengen keluar. Oh my god, mah. Let's go. Ini tempat kampung apa ya? Kampung turis. Dan sekarang malam minggu, tapi terlihat ada pengunjung ya, karena udah dibuka Pangandaran dan new normal. Nih, di sini kalian bisa nongkrong, bisa apa lagi ya? Ajoy. Ini tempatnya di kampung turis. Saking ramenya ya di sana. Padahal tadi kita pas berangkat tuh nelpon pas OTW tuh kok nelpon dulu. Tapi tetap aja antrinya antri banget, apalagi ini sekarang malam minggu. Jadi buat kalian yang mau kalau lagi jalan-jalan Pangandaran, terus kalian lagi lapar gitu, kalian bisa Gojek atau kalian bisa DO kok ke si Mas Jenal itu. Di Maps juga ada nomor handphonenya dan juga alamatnya kalau kalian mau datang langsung. Tapi kalau kalian males nunggu di sana, kalian bisa DO atau Gojek aja. Sendiri karena suami aku masih kenyang tadi habis makan. Jadi tadi aku makan sendiri. Biasanya enggak habis. Tapi lapar banget. Karena porsinya banyak banget, serius, dan itu enak banget. Saking antrinya, kalian tau kan tadi antri banget. Aku 30 menit tungguin di sana padahal udah nelpon dari pas berangkat rumah. Langsung telepon, taunya antri banget. Sumpah enak banget, the best pokoknya. Aku mau beli kopi aja, kopi viral, apakah ada? Ada nggak? Apa? Kopinya ada nggak? Ada. Nyari kopi yang lagi diiklanin banget sama ini artis-artis Gilux Mix, tapi emang jarang. Katanya ada di setiap outlet atau store. Minimarket. Tapi nggak ada, woi, nggak ada, woi, kalian bohong. Si pemasarannya belum oke. Belum masuk sini kali ya, aduh, udah nonton terus di channel YouTube-nya Andre sama Irapi, sama Sule. Sama Miller, pengen banget nyobain kopinya, pas lihat di supermarket nggak ada terus. Hoax. Ayo cepetan dong masuk ke sini. Emang susah banget, kemarin Tirvi juga nyari tapi nggak ada. Gilux Mix pengen nyoba katanya. Terus aku di Palak beli liquid. Ini teh gimana sih? Hmm.
Gak jadi dibeliinnya. Alhamdulillah. Besok lagi aja kalau ada ya. Ya udah kalau beli itu beli sendiri, jangan minta beliin. Dunia liquid yang dicarinya nggak ada. Jadi dibeliin guys. Gak jadi dibeliinnya. Ya sama lah kalau kalau istrinya habis gajian, suaminya yang malam minta liquid aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya nggak ada, nggak ada. Jadi nggak jadi belinya. Jadi dong besok. udah pesen. Aduh ya Allah. Jadi tinggal transfer aja. Astagfirullah, tinggal bayar katanya. Ya udah oke, sekarang di sini udah mulai hujan lagi. Tadi nggak hujan ya, tadi pas kita makan nggak hujan ya, tapi sekarang hujannya besar banget. Jadi kita langsung pulang aja, tunggu video-video kuliner selanjutnya ya, rekomendasi di Pangandaran. Komen aja ya, mau komen aja pengen misalkan tongseng yang enak di Pangandaran, nanti kita cariin biar pas teman-teman kesini ke Pangandaran udah langsung punya rekomendasi makanan masing-masing. Seafood yang enak di mana? Seafood yang murah. Yes. Cukup mengatasnamakan kita aja. Jadi jangan. Di dasar ya dia, ya Allah. Enggak deh, enggak. Jadi nanti kita bakal kulineran terus. Kayak seafood-seafood gitu atau makanan bakso yang lain di sini yang hits. Atau nanti kalau kalian jalan-jalan ke sini jadi nggak bingung mau cari makanan apa. Oke, thank you banget yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan like, komen mau video apa selanjutnya, jadi biar kita cariin ya, dan share ke teman-teman kalian yang mau liburan ke Pangandaran. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.